Hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih ya sudah mendukung channel ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Baiklah, di video kali ini kita akan bermain game Coin Master ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan petualangan kita. Kita akan melanjutkan membangun desa apa lagi? Sekarang langsung saja kita klik gamenya. Kita lihat kali ini kita akan membangun desa apa. Kita dapat bonusnya, bonusnya cukup banyak. Di situ kita ada dapat kartu baru ya, Nona Truffle ya. Di situ ada Pylemon, unta mengantuk, lampu ajaib, ada pelayan, ada gadis air ya. Truffle. Oke. Sekarang kita di sini koin kita ada 42 jutaan. Itu ada 42 jutaan ya. Oke, di sini kita lihat ke peta dulu. Kali ini kita membangun desa apa? Jadi di sini kita akan membangun desa 31 ya, era 50-an. Kemarin kita sudah menyelesaikan desa 30 India. Jadi di sini kita akan membangun di desa era 50-an ya. Oke. Kita kembali ke desa dulu ya untuk membangun, karena di sini koinnya masih cukup. Jadi kita akan bangun dulu satu persatu bangunan yang ada di desa 31. Kita akan lihat ya bangunannya seperti apa aja. Untuk mengumpulkan koin yang cukup banyak ya, jika ingin membangun desa dan melanjutkan petualangan kita ke desa yang lain tuh, kita harus membutuhkan koin yang cukup banyak sekali untuk bisa membangunnya, karena setiap bangunan itu cukup besar ya, apalagi di upgrade satu per satu. Jadi setiap kita membangun itu kita akan mendapatkan satu bintang. Kita akan mendapatkan satu bintang. Di sini masih cukup ya koinnya untuk membangun. Di sini koinnya udah habis, jadi kita harus kembali lagi ke mesin slot ya untuk mengumpulkan bonus-bonus yang untuk kita dapat ya. Kita tukarkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita akan melakukan serbuan ya, berburu harta karun ke desa lain. Jadi usahakan untuk sayang sekali ya.
zong. Jadi usahakan untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut lagi kembali ke mesin slot ya. Desa lain. Ternyata dia punya perisai ya. Jadi di sini putaran kita tinggal satu ya, habis ya. Putaran kita sudah habis dan itu koin yang kita dapatkan dari hasil pemutaran hari ini. Kita lihat dulu di kartu di sini ya, koleksi kartu yang kita dapatkan. Jadi udah lumayan banyak di sini, di makhluk kita dapat kartu baru. Jadi dikumpulkan untuk menyelesaikan misi yang diberikan ya, jika mengoleksi. Sekarang kita kembali lagi ke desa, kita akan bangun ya. Kita akan bangun desanya. Jadi membutuhkan cukup banyak sekali koin ya untuk mengupgrade satu bangunan saja. Tinggal bisa membangun satu ini ya. Jadi di sini koin kita belum cukup, kita akan tunggu lagi untuk putaran slotnya bisa terisi penuh lagi ya, sehingga kita bisa membangun desa kembali. Jadi kita akan tunggu putaran slotnya itu terisi kembali agar kita bisa mengumpulkan koin-koin sebanyak-banyaknya. Oke, di sini udah ada 25 putaran ya. Sekarang kita akan lakukan dulu putaran, kita lihat ada koin up atau bonus apa saja yang akan kita dapatkan ya dari mesin slot ini. Kita dapat bonus putaran ya, pilih lagi. Kita akan serangan ke desa lain, kita serang kendaraannya aja. Ternyata di sini perisai ya. Ini perisai, kita lanjut lagi ke mesin slotnya. Kira-kira kita akan dapat bonus apa aja. Desanya udah banyak diserang, masih punya perisai ya pelindung. Sisa putaran kita tinggal sedikit lagi ya. Serangan
ke desa lain. Ternyata desanya perisai juga. Habis ya putaran di mesin slot kita udah habis dan kita udah lumayan dapat koinnya. Sekarang kita kembali ke desa. Kita bangun bangunan yang mencukupi untuk koinnya ya. Kita lihat bangunan apa. Ada satu bangunan ini ya yang cukup kita bangun. Jadi nanti tinggal kita tunggu lagi mesin slotnya terisi kembali ya, supaya kita bisa membangun desanya lagi, bisa mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Sekarang untuk putarannya sudah terisi kembali ya, sudah terisi penuh lagi, jadi kita bisa mengumpulkan koin ya. Di sini perisai kita sudah habis, desa kita juga sudah diserang ya. Sini kita dapat bonus. Kita kembali dulu ke desa ya, kita bangun dulu desanya. Jadi di sini desa kita diserang ya, diserang beberapa kali oleh desa lain. Oke, sekarang kita bonus hariannya dulu kita ambil. Kita lihat semoga dapat banyak ya. Dapat koin banyak, jadi kita bisa membangun desa. Dapat lumayan ya. Oke, kita kumpulkan. Sekarang kita kembali ke desa dulu. Kita bangun ya di sini. Desa kita udah banyak kali terkena serangan. Di sini kita perbaiki dulu. Kita perbaiki dulu bangunan yang sudah diserang. Sekarang kita akan upgrade. Jadi di sini koinnya udah nggak cukup lagi. Kita kembali ke mesin slot ya untuk mengumpulkan koin. Di sini kita naikkan. Kita 10 aja ya. Oke, sekarang kita akan putar. Ini kita dapat bonus. Kita lihat bonus apa yang kita dapatkan. Ini kita dapat kartu Raja Anjing Laut, Elang Perkasa, Gadis Air, dan Harimau ya. Dulu kita kasih dulu makanan binatang peliharaan kita ya. Di sini dia tertidur, makanannya habis. Oke, kita kembali lagi ke mesin slotnya. Tinggal kita tunggu saja ya. Kita akan melakukan serbuan ke desa lain. Jadi untuk pilih yang bagus ya, agar tidak zonk, agar dapat serbuan yang banyak.
Koin yang cukup banyak ya, serbuan sempurna. Oke, sekarang kita kembali lagi ke mesin slotnya. Kita berhenti sejenak ya. Kita kembali lagi ke desanya. Kita bangun dulu desa ya. Di sini koinnya udah cukup untuk upgrade desanya. Jadi tinggal satu bangunan lagi yang harus kita upgrade, maka desa 31 ini selesai kita bangun ya. Jadi kita upgrade untuk yang terakhir. Jadi desanya ini udah selesai kita upgrade ya, semua bangunannya sudah kita bangun satu per satu, dan bangunannya sudah kita upgrade satu per satu. Jadi untuk tampilan bangunan yang ada di desa ini seperti ini ya. Desanya udah selesai kita bangun dan di situ kita memiliki banyak cukup koin untuk membangun desa selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat dukungannya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Yang belum, saya persilahkan untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.